Kita saksikan kedua kesebelasan tengah bersiap-siap untuk masuk ke lapangan. Tentu saja didahului oleh bendera Fair Play. Kita saksikan dengan kostum putih kombinasi biru, tim Beruang Madu atau tim yang punya julukan lain yaitu tim Selicin Minyak. Tengah bersalaman dengan skuad tuan rumah Arema Malang. Menandakan pertandingan antara Arema berhadapan dengan Persiwa Balikpapan segera dimulai. Sementara kita saksikan susunan pemain dari Arema. Ya, kita melihat bagaimana pelatih Miroslav Janu tampil dengan komposisi standarnya 4-3-3 dan agak sedikit mengejutkan. Janu pada partai hari ini menyimpan Eli Aibo dan lebih memainkan Arif Suyono. Ya, sementara ini kita saksikan Persiwa Balikpapan. Ya, kita ada di sini dengan dimotori Ferry Laala, adik kandung daripada Jet Donal Laala sebagai kapten dan seluruh pemain asing yang dimiliki diturunkan. Kita ada di sini komposisi bagaimana dia bermain dengan Pat. Kita saksikan apakah saat ini mereka mampu menahan gempuran dari Arema Malang. Kick-off babak pertama sudah dimulai. Oh, bola di kaki Persiba Balikpapan. Daerah pertahanan dari Arema Malang. Umpan ke daerah kotak penalti. Kita saksikan. Baik sekali tadi. Ya, baik sekali kita bagaimana satu kesempatan dengan umpan jauh, long pass. Dan kita lihat di menit awal ini, pemain dari Persiba ya, sudah mulai berani masuk ke kotak penalti daripada tim Arema Malang. Saya pikir ini adalah indikasi. Bruno Kasmir sudah berada di daerah pertahanan Persiba. Kita saksikan Bruno. Wow, membentur tiang gawang tadi. Sundulan dari Bruno Kasmir. Memanfaatkan tendangan bebas. Sebuah peluang matang di menit ke-6 babak pertama ini untuk Arema. Dan kita saksikan bagaimana serangan balik yang cukup cepat. Langsung kita saksikan sementara ada seorang Julio Cesar di sana, Bung Be. Ya, cukup menarik memang kita bagaimana diawali dengan umpan tadi dari set piece yang dilakukan oleh Roni sangat baik. Membentur gawang heading daripada Bruno Kasmir. Dan kita lihat bagaimana dengan cepat Musafri kembali melakukan counter attack dan melakukan shooting. Ada Afiroka di sana. Gagal lagi tekanan dari Arema. Namun bola jatuh di kaki Alex. Mengirim bola ke kotak penalti. Mbamba di sana. Satu sentuhan tadi dari Mbamba. Namun bola melambung di atas mistar gawang Persiba. Saya pikir umpan-umpan terobosan seperti ini yang diperlukan oleh Mbamba. Dan kita tahu bahwa ini adalah peluang pertama yang terbaik yang pernah dimiliki oleh Mbamba sepanjang pertandingan sejak kick-off tadi. Ya. Kita lihat satu bola lambung dari Alex Pulau dan Mbamba tanpa ada satu kontrol dengan satu sentuhan. Tetapi tendangannya menaik di atas mistar Made Wirawan. Ya, saya setuju. Kita lihat bagaimana di sini barulah agak dilanggar. Dan saya pikir di sinilah setiap pemain harusnya ya melebarkan senyum apapun dia di tackle ataupun bagaimana supaya juga situasi dalam pertandingan pun tidak begitu terbawa emosi. Ya, sebentar kita saksikan dulu Arif Suyono. Oh! Sebuah crossing yang terukur tadi sebenarnya, namun kita saksikan pergerakan dari seorang Mbamba yang gagal mengantisipasi bola tadi dan coming from behind dari Roni Firmansyah juga gagal. Ya. Kita saksikan dalam tayangan ulang, Bung Men. Ya, satu umpan yang terukur tadi dari pergerakan yang sangat bagus dan Roni Firmansyah. Ada Alex di sana. Ya, Alexander Pulalo. Umpan-umpan pendek diperagakan anak-anak Malang. Sementara kita saksikan Patricio kaki kiri shooting. Oh! Oh! Patricio Morales. Ya, luar biasa sekali, Bung Firman. Bagaimana gol tercipta. Pato tidak pada posisi sebagai wing kiri dan kita bagaimana ketika Pato masuk ke tengah dan pada saat itu kita lihat di situ Mbamba dijaga dan dia mempunyai peluang yang begitu sempit dan dia melakukan shooting sangat luar biasa, gol sangat cantik. Tidak terkawal, Bung Men. Betul ya, sekali. Saya pikir ini adalah keputusan pribadi yang berdampak ya, dari ketika dia memilih lebih bermain ke dalam dan meninggalkan posnya sebagai penyerang sayap. Kita lihat, kita lihat. Dalam situasi yang tidak begitu bagus dan jauh dari luar kotak penalti, Pato dengan kaki kirinya memplacing bola, impresif sekali saya pikir. Kita lihat bagaimana dia melakukannya dan ya, meskipun ada reaksi penyelamatan dari Made Wirawan, tetapi bola jauh masuk, merangsek, merobek gawang Made Wirawan dari sudut siku. Sebuah gol yang benar-benar indah saya pikir. Iya, satu gerakan yang kita lihat bagaimana diawali dengan Pato melakukan. Dapat relax bermain di lapangan, tidak ada tekanan. Ya. Semua akan bisa berjalan dengan yang kita mau. Ya, dan hasil sementara pun dimaui oleh Aremania dengan keunggulan 1-0.
untuk tim pujaan mereka, tim Singo Edan atas Persiba Balikpapan, gol dicetak oleh Patricio di menit ke-30. Di sebelahnya atau juga di sayap sebelahnya, inilah yang dilakukan antara Pato juga dengan Arif Siono untuk mengisi atau mencari peluang. Ya, dan Muklis Ali Fatoni, wasit yang memimpin pertandingan, sudah membunyikan peluit tanda dimulainya pertandingan babak kedua. Arema 1, Persiba masih 0. Tapi sejauh ini sepanjang mereka tidak terganggu dengan ritme fluktuatif yang dikembangkan oleh anak-anak Arema, saya pikir Persiba tetap berada dalam koridornya. Tenang sudut. Ah, Hendro Kartiko tadi mengtip bola. Ya, tidak jelas sebenarnya ini bola mengenai kepala siapa, Bung. Dan berbalik arah, saya pikir ya, bola mengenai kepala Bruno Casmir. Ya, justru membalik arah ke gawangnya sendiri. Kita saksikan dalam tayangan ulang. Ya, sebuah ekspresi yang depresif, saya pikir. Ya, kita saksikan dari Bruno Casmir. Ketika terjadi scrimmage di depan mulut gawang Made Wirawan, tendangan yang dilepaskan oleh Arif masih bisa dimentahkan dengan sempurna tadi. Oh, Pato lagi langsung. Oh, sekali kita saksikan sebuah gol yang berulang kali ya ke dalam kotak penalti, dan kali ini membuahkan hasil lewat sundulan Bamba. Benar-benar sebuah gol yang berkelas, sebuah gol yang indah, saya pikir. Sebuah umpan yang melayang sebatas kepala yang dilepaskan oleh Pato tadi, dan Mamba dengan kecerdasan, dengan insting, dengan kelebihan sundulan yang dia miliki, kita lihat bagaimana umpan yang sangat manja dari Pato, dan Mamba sambil terbang menyundulnya tanpa bisa diantisipasi dengan bagus oleh Made Wirawan. Ya, sebuah servis yang baik, saya kira, Pak. Ya, saya setuju. Dengan terlepas dari umpan yang begitu baik yang dilepaskan oleh Pato, dan di sini tidak begitu gampang dengan sambil terbang melakukan heading. Dan kita bagaimana Bamba membayar tuntas kepercayaan yang kembali diberikan oleh Janu. Padahal dia baru saja melakukan tindakan indisipliner ketika membuang baju. Dan kita bagaimana juga Janu begitu percaya pada sore hari ini. Roka. Persiba coba mengurung pertahanan dari Arema. Dua pemain berdiri bebas di kotak penalti. Oh. Sebuah tendangan yang saya kira cukup-cukup sangat bahkan mengancam gawang dari Arema jika saja Fernando tidak memotong bola tadi. Iya, satu peluang yang bagus sekali bagaimana Roka mampu mengalihkan perhatian pemain daripada Arema dan memindahkan bola. Sutaji, tendangan bebas sudah dilakukan di dalam kotak penalti. Bamba langsung tadi mengarah ke gawang, masih membentur pemain dari Persiba. Lagi! Oh! Spektakuler, Bung! Gol yang sangat spektakuler! Gol yang sangat indah! Gol yang lahir lagi-lagi dari sebuah naluri yang instinktif. Kita melihat bagaimana tendangan setengah voli first time yang dilepaskan oleh Bamba begitu mengejutkan, tetapi juga dengan akurasi yang sangat-sangat bagus. Yap. Sebuah gol yang selain spektakuler tetapi juga gol yang impresif. Ya, kita diam dulu sebentar, Bung. Bam. Langsung menusuk. Satu kalimat dari saya, Bung, luar biasa. Kita jarang sekali melihat gol-gol seperti ini tercipta. Dan kita lihat bagaimana Bamba kembali membayar tuntas kepercayaan dari Janu. Dan kita lihat bagaimana tadi Janu datang kepada Bamba untuk memberikan selamat. Dan kita lihat bagaimana dorongan tangan atau ke kepala dari Bamba menyatakan bahwa itulah yang saya harapkan mungkin, Bung. 3-0, Arema unggul atas Persiba Balikpapan. Dan gol ketiga begitu indah diciptakan lewat ayunan kaki kanan Bamba dan Bonario Astaman. Dan dengan demikian berakhir sudah pertandingan antara Arema Malang berhadapan dengan Persiba Balikpapan setelah wasit Muklis Ali Fatoni tadi meniup peluit. 3 gol bersarang ke gawang Persiba lewat kaki Pato dan Bamba, juga sundulan Bamba. Jadi 2 gol disumbangkan oleh Bamba pada pertandingan ini. Sebuah pencapaian yang cukup luar biasa secara pribadi untuk seorang Emil Bertrand Bamba. 3-0, Arema unggul atas Persiba Balikpapan.